Seorang pastor asal Amerika Serikat, Samuel Shropshire, menceritakan kisah hidupnya saat memutuskan untuk menjadi mualaf. Sebelum datang ke Arab Saudi, selama di Amerika dulu, Samuel mendapat banyak cerita. Salah satunya yang menyatakan akan sangat berbahaya jika datang ke Arab Saudi. Saya mendengar tentang Muslim sangat negatif. Di Amerika, channel berita yang bisa menaikkan ratingnya dengan berita tentang teroris, pengeboman, pembunuhan, pertumpahan darah, dilakukan oleh umat Muslim. Nyatanya tidak demikian. Suatu hari saat ia ingin pergi keluar ke supermarket untuk membeli berbagai makanan, ia dalam keadaan baik-baik saja. Ketika saya jalan, orang-orang keluar dari rumahnya dan menyapa saya. Mereka juga bertanya saya berasal dari mana. Saya bilang saya Samuel, saya dari Amerika Serikat. Mereka kemudian memeluk saya. Saya benar-benar terkejut.